Tauhid Channel. Bagaimana menyiapkan kita kepada lingkungan kita yang mayoritas masih hadirin rata-rata masih saudara dan keluarga? Ya gini loh Pak, kita harus bedakan bermuamalah dengan berakidah. Itu ketika berakidah tidak menafikan muamalah, pun ketika bermuamalah tidak menafikan berakidah. Contoh kecilnya gitu loh Pak, ketika bisnis jangan bicara sosial, ketika sosial jangan bicara bisnis. Mau sodah pokok hitung-hitungan ya jangan, gak ikhlas nanti. Ketika bisnis kok sekarang sumbang menyumbang, ya gak ikhlas. Kalau ketika bisnis jangan bicara sosial, ketika bersosial jangan bicara bisnis, jadinya gak ikhlas. Makanya di sini nih kalian, lahan dinukum waliyatin itu tidak menafikan kita ngobrol sama orang Kristen kan, kita membantu orang Kristen kan, kita kerja bakti di suatu lingkungan sama orang Kristen kan, apalagi orang Muslim. Kita hanya disuruh untuk membedakan mana wilayah muamalah, mana wilayah lahan dinukum waliyatin, gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang di bawah semua ini yang keliru ketemu. Enggak, aku kayak makhluk langit aja yang berhubungan seminggu ke Depok. Enggak, aku salah-salah, siapa tegur salah, malah aku berbaik akhlak, itu akan menjadi jalan dia untuk ikuti sunnah gitu loh. Tauhid Channel.